5 kebiasaan buruk yang bikin berat badan sulit turun. Menurunkan berat badan sebenarnya tak sulit asal konsisten mengontrol asupan makan dan aktif bergerak. Namun jika sudah melakukan keduanya, berat badan tak kunjung turun, bisa jadi kebiasaan buruk ini yang jadi penyebabnya. Tanpa disadari, kebiasaan buruk ini terus kita lakukan hingga akhirnya berpengaruh pada metabolisme tubuh dan membuat berat badan sulit susut. Misalnya menonton terlalu lama pada akhirnya membuat kita tak banyak bergerak dan tidak cukup membakar kalori. Berikut adalah 5 kebiasaan buruk yang bikin berat badan sulit turun. Yang pertama, bekerja sampai malam. Bekerja sampai malam membuat kita kurang tidur, padahal cukup tidur merupakan kunci penurunan berat badan. Peneliti di Wake Forest membuktikan cukup tidur adalah hal penting untuk membuat perut merasa kenyang. Mereka menemukan orang yang tidur hanya 5 jam atau kurang memiliki risiko naik berat badan 2,5 kali lipat dibanding orang yang tidur 7-8 jam setiap malamnya. 2. Lewatkan waktu makan. Mungkin Anda sering berpikir melewatkan waktu makan seperti sarapan atau makan malam bisa membuat berat badan cepat turun. Memang mungkin benar terjadi, namun ini tidak efektif. Pasalnya hampir 20% orang Amerika yang melewatkan waktu makan, terutama sarapan, akan cenderung naik berat badan. Hal ini karena mereka makan lebih banyak di waktu makan selanjutnya. Tipsnya, selalu usahakan sarapan dengan makanan tinggi protein dan serat. 3. Makan buru-buru. Perlu Anda ingat, butuh waktu 20 menit untuk perlu mengirim sinyal kenyang ke otak. Jadi hindari buru-buru makan agar perut punya waktu untuk membuat otak tahu bahwa Anda sudah benar-benar kenyang. Sebuah studi mengungkapkan seseorang yang makan lebih pelan mengonsumsi 66 kalori lebih sedikit dalam tiap makanan dibandingkan orang yang makan cepat. Karenanya usahakan minum sekitar 2 gelas air sebelum makan sebagai cara alami penekan nafsu makan. 4. Nonton terlalu lama. Menonton TV, di laptop, atau handphone dalam waktu lama kini jadi kebiasaan buruk banyak orang, apalagi jika sedang mengikuti serial atau drama. Namun dari sisi kesehatan, hal ini kurang baik karena membuat Anda tidak banyak bergerak. Usahakan banyak bergerak meski Anda hanya di rumah saja. Banyak kegiatan rumah yang membakar kalori seperti cuci baju, cuci piring, atau mengepel lantai. Yang terakhir, selalu makan siang di luar. Makan siang di luar memang praktis, namun risiko untuk mengonsumsi banyak kalori juga semakin tinggi. Belum lagi gula dan garam tambahan dalam makanan itu, misalnya ragam menu fast food seperti burger, fried chicken, sampai kentang goreng. Selain itu, secara psikologis, saat Anda makan di luar, Anda seringkali memesan lebih banyak dari yang Anda butuhkan. Lebih baik makan di rumah atau bawa bekal dari rumah jika ingin membuat berat badan tak naik. Itulah 5 kebiasaan buruk yang bikin berat badan sulit turun. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.